Masih lagi bersama kami dalam Meletak. Wow, lajunya. Yep, bersama dengan Nabil, Nilofa dan... Kita ada dua pelakon baru yang dah lama dalam industri. Tapi baru berlakon. Tapi baru berlakon. Kita ada Tanuja. Kita ada Azura. Yes. Oh my god. I still remember bila masa kecil-kecil, I tengok you on TV hosting this and whatnot. I was like, oh my gosh. Ages ago. Thank you. Ages ago? Taklah, ages ago. Baru-baru ni lah. Ini cara lain nak bagi tahu dia dah tua ke? Dia yang dah tua. Dia yang dah tua sebenarnya. Okay, ramai yang tak perasan masa you dah ikat rambut. Lalu rambut dia yang... Sama macam tanya. Sama macam ni. Hari ni macam okeylah tepat. Nak lainkan. Pasal semalam kita orang ada gala night. Jadi saya nak ikat rambut. So dia orang straight kan buat tocang. Lepas tu nak kembangkan balik macam sayang kan. Nak kena basuh rambut. Jadi memakan masa. Faham. Okey sebenarnya filem tu nama dia Temuan Takdir. Bukan satu takdir yang memandai-mandai sangat ni Nabil ya. Langsung kau teka je. Nampak sangat kau pun tak baca. Okey, Temuan Takdir, pelakon-pelakon dia kita ada Azura Zainal Tanuja dan juga Eri Sukhairi. Kita ada Zainal Imran. Siapa lagi seorang itu? Vanilla Imran pun Kamal, Kamaruddin. Yes. Datuk Zahim Al-Bakri. Ya. Dan, diarahkan oleh Dian Vimal. Dian Vimal. Dian Vimal. Okay. Film. Tapi kita nak tanya diorang lah juga sebenarnya. Sebelum kita tanya ke sinopsis, ini adalah filem ataupun ini lakonan pertama anda berdua? Betul. Dalam apa-apa pun? Ya. Bukan dalam apa-apa pun. Pernah berlakon sebelum ni Tanuja? Pernah dalam drama-drama. Drama-drama adalah tapi filem this is the first time lah. Betul. So how was it? Macam mana? Exciting, sangat best sebab kita punya crew dengan cast dengan producer memang semua sangat sabar. Best. You know, kan being first time actresses kita, you know you're nervous kan. Betul. So bila on set, it was so easy and sangat happy, sangat gila-gila. Yeah. And then ada satu part kaki I tak boleh muat dalam kereta. Oh, that was like entah kereta apa tak. Kereta Porsche yang kecil-kecil tu. Oh my god. I had a leg maiden yang akan tolong I keluarkan kaki masuk balik. Oh my god. So ya, memang kelakar. Dia masuk kereta, kaki dia macam dang. Tapi dia boleh relate kan kaki dia macam dia. Apa dia? Korang berdiri je nak tengok siapa lagi tinggi. Saya rasa dia lagi... Oh, dia tinggi betul. Okeylah, tak pakai kasut. Nampak kau pendek. Kalau saya tak pakai heels... Aku kalau jalan dengan dia kat luar, awak ingat aku bawa kakak aku. Saya rasa kalau dia tak pakai heels pun, dia tinggi sikit. Sama, sama tinggi guys. Sama tinggi. Taklah, rambut dia tinggi. Dahlah, jangan malukan saya lah. Lalu jadi lelaki yang lebih tinggi. Okey. Kalau kahwin dengan dia, murah rezeki, babe. Okey, dah tahulah anak korang dari mana tinggi dia. Macam filem ni sendiri, aksi, jenayah, aksi macam mana? Dia ada... Crime thriller, so ada aksi, ada jenayah. Ada kelakar sikit pun ada. Ada kombinasi segala-galanya. Dan watak Azura sendiri macam mana? Cuma mungkin dia boleh share. Okey, watak Azura adalah nama dia Rose. Dia seorang yang sangat positif. Dia senang, dia fun, suka benda yang marut-marut juga. But at the same time, dia macam sentiasa memerlukan love, kasih sayang daripada boyfriend dia. Okay. Sebab boyfriend dia asyik busy nak pergi kerja aja. Macam dia tak ada life. Betul. Jadi saya berada di situ untuk memberitahu kepada dia yang hey, what life? Patutlah boyfriend nak pergi kerja je garang. Garang ni. Dan tentu sendiri sebagai seorang model dalam tu. Betul. Apa kaitannya? Apa kaitan Tanuja model? Memainkan Tanuja. Okey. Okay. Dalam filem tu Tanuja. Beza tak dengan Tanuja yang ni? Beza. Tak, susah nak lakon tu sebab saya kena dalam karakter kan. Sebenarnya saya ni gila-gila. Asyik dalam kereta je ni. Senang betul scene dia semua dalam kereta. Dalam karakter tu kan kena kena sabar, kena calm down, Tanuja relax, jangan gila-gila sangat. So I play myself, seorang watak yang positif, woman yang berdikari, ada bisnes sendiri. So bisnes saya sebenarnya yang supply security. Kaki. Tak, apa dia? Security. I provide the security untuk bank yang kena rompak. And I jatuh cinta dengan mastermind perompakan ni, tapi I tak tahu dia mastermind. Suka bad boy. So, akhirnya saya kena pilih antara cinta ataupun keadilan. Tengok. Susahnya nak pilih. Ke mana? Cinta keadilan mana? Mana satu? Ada duit tak tengah-tengah tu? Banyak duit. Kita ambil duit lah. Boleh settle semua masalah. Kita tahu macam saya selalu tengok Azura lasak. Betul. Jenis yang jenis dalam hati komando punya. Dia pergi kerja mana naik kereta dia ni? Komando crawl lah. Komando. Daripada Damansara sampai Ampang lah. Cepat. Pecah-pecah di siku. Sama juga dalam filem ni. Dalam cerita ni, you ada bawa motor. Pun lasak juga. I bawa motor tu yang paling lasak lah. Motor apa you bawa? Demak ke? Apa? You bawa motor apa? Demak ke? Tak ada, tak ada. I bawa Vespa je. Oh. Cute motor. Tapi ada aksi lah. Aksi I
itu je lah. Tak adalah, dia tak ada aksi gila sebab I'm like carefree semua. Tapi you dapat tengok the other side of the character juga. Di mana dia bercinta lah. Jadi, itu aksi dia. Betul lah aksi dia. Aksi dia bercinta. Yeah. Saya nak minta sikit-sikit orang, Tanujan dan juga Azura, bagi tahu penonton kenapa diorang semua kena tengok filem Temuan Takdir ni dan bagi satu sebab yang cukup solid dan kuat. Okay, first, ni memang suka movie, tolonglah support. Ya, kena support. It's a very honest Malaysian movie. Baik. Memang semua cast Malaysians. Sorry, it's a very honest movie. So kenalah tonton local movie. So please support us. Ini tentang it's a film polis. So berdasarkan perpaduan kerakyatan kita semua. So kita kena sokong cerita-cerita. Kena. Yes. Sayang polis Malaysia. Macam Azura pula bila Azura menyaksikan filem Temuan Takdir ni, dia mengingatkan kita kembali bagaimana Malaysia dahulunya dengan apa yang tengah berlaku dengan negara kita sekarang ni. Kita perlu ingat yang you know, kita perlukan sesuatu yang boleh membawa kita sebagai rakyat Malaysia bersatu semula. Tidak kira bangsa, tidak kira umur. Itu message yang paling penting yang saya dapat daripada filem ini. Kalau kita nak nasihat seorang-seorang, lambatlah. Okay. Bila ditayangkan? Bila 11 Ogos. Ya, 11 Ogos ini di Pawagam, datang beramai-ramai. Dah tertulis dah takdir anda untuk menyaksikan filem ini.